Kamis 21 November 2019, DT Peduli kembali meluncurkan program Desa Ternak Mandiri yang berada di wilayah Kampung Pasir Angin, Desa Pasir Angin, Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah, hari ini tim dari DT Peduli sedang melaksanakan launching yaitu program DTM, Desa Ternak Mandiri, yang berlokasi di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Ini sebuah nikmat dari Allah, kita bisa silaturahim, bisa melaksanakan program di tempat yang ini. Alhamdulillah tadi juga kepala desa sudah welcome, sudah terbuka untuk menerima program-program dari kita. Suasana kantor desa Pasir Angin Purwakarta tampak ramai oleh warga sekitar untuk menyaksikan launching salah satu program DT Peduli, yakni Desa Ternak Mandiri atau DTM. Program DTM ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonomi atau mustahik untuk mandiri dan sejahtera. Tujuan dari DTM, Desa Ternak Mandiri, adalah kita akan meningkatkan berharap perekonomian peternakan di daerah tersebut, di daerah ini bisa ditingkatkan dan juga kemaslahatan buat kita, buat peternak juga. Ya, ini mungkin dengan adanya launching Desa Ternak Mandiri di sini, makanya kami sebagai pemerintahan Desa Pasir berterima kasih kepada yayasan telah sudinya dengan adanya kegiatan ini. Warga diberi modal hewan ternak berupa domba, serta diberikan pembinaan dan bantuan untuk pemasarannya. Sebanyak 100 ekor domba yang diberikan kepada peternak yang berada di Pasir Angin Purwakarta ini. Tapi untuk tahun sekarang bisa kita kelola dan bisa kita jual si domba itu setiap 2 bulan sekali begitu. Sehingga setiap 2 bulan mungkin dari satu orang peternak itu bisa mendapatkan setiap bulannya kurang lebih minimal 3 juta rupiah, 3 sampai 5 juta untuk pengelolaan sebanyak 35 ekor domba itu. Tidak hanya launching program Desa Ternak Mandiri, DT Peduli juga menggelar kegiatan bakti sosial pengobatan gratis kepada masyarakat setempat. Sedikitnya 200 warga sangat antusias ikut serta memeriksakan kesehatannya. Mulai dari pemeriksaan umum, pengobatan alternatif berupa bekam, dan refleksi serta pengobatan spesialis mata. Dan juga spesial pada hari ini kita melaksanakan event pengobatan gratis. Insya Allah, alhamdulillah, ada untuk pengobatan umum, juga ada alternatifnya yaitu bekam, dan juga spesialisnya ada pengobatan mata. Ini suatu berkah buat kita dan juga daerah di sini, mudah-mudahan kesehatan dan kemaslahatan bagi kita semuanya. Atas nama pemerintahan Desa Pasir Angin, saya mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya apa yang telah pelaksanaan atau diadakannya pengobatan gratis ini, dikarenakan mungkin pihak pemerintah Desa Pasir Angin atau masyarakat Desa Pasir Angin bisa terbantu untuk pemeriksaan kesehatannya. Semoga program Desa Ternak Mandiri dan Bakti Sosial ini dapat membantu mereka menjadi mandiri dan sejahtera.